Hai semua, saya di sini, kakak kondom berada di sini dengan adik saya. Hai. Adik kondom dengan tetamu jemputan kita hari ini, abang kondom. Hai. So, hari ini kita akan melakukan satu aktiviti. Cabaran kita hari ini ialah cabaran Samyang Challenge. Kita ada beberapa soalan yang kita akan menjawab. Bagi setiap jawapan yang dijawab salah, denda dia makan Samyang. Kita boleh try. Soalan pertama. I'm scared. Remesan lendair yang berwarna jernih daripada saluran kemaluan adalah salah satu simptom penyakit gonorea. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Penyakit gonorea kebiasaannya menghasilkan simptom remesan lendair yang berwarna kuning atau hijau. Manakala penyakit chlamydia akan menghasilkan simptom remesan lendair yang berwarna jernih. Kedua-dua adalah penyakit kelamin yang boleh dijangkiti melalui hubungan seks tanpa kondom. Pedasnya, okey. Bau pun pedas. Sedap. Tengah lapar. Soalan yang kedua. Pedasnya. HIV merupakan penyakit kelamin yang tidak boleh dirawat. Betul atau salah? Salah. Jawapannya adalah salah. No, I silap angkat je. Jangkitan HIV boleh dirawat dengan perubatan antiretroviral. Rawatan ini mampu mengurangkan jumlah virus dalam badan. Oleh itu, individu yang hidup dengan HIV boleh hidup dengan biasa dengan mengambil rawatan sepanjang hidup dan mengurangkan risiko untuk menjangkiti orang lain. Sebagai denda, kena lah makan. Namun demikian, jangkitan HIV adalah jangkitan sepanjang hidup. Sebab HIV is a virus. The virus stays in your body. It doesn't die immediately. You can take medication to suppress the virus. It cannot disappear from your body. Yeah, it doesn't disappear. It stays there. Soalan yang ketiga. Hanya perempuan sahaja yang menerima faedah daripada vaksin HPV. Betul atau salah? Jawapannya adalah salah. Jangkitan virus HPV boleh mengakibatkan ketuat pada bahagian kemaluan dan kawasan dubur serta menyebabkan kanser oral, pangkal rahim, zakar dan juga dubur. Okay. Let's do it. Okay, let's go abang kondom. Big one. Pedas tadi tak boleh lagi. Oleh itu, disarankan bagi pasangan untuk mendapatkan suntikan vaksin HPV sebelum terlibat dengan aktiviti seksual. Ha, ingat tu? Pedas tadi tak habis. Okay. Soalan yang keempat. Jangkitan sifilis tidak boleh dirawat. Betul atau salah? Jangkitan sifilis adalah jangkitan yang tidak boleh dirawat. Okay. Tak boleh dirawat. Dia macam stays there lah. Tapi ada kata boleh dirawat dengan penicillin. Could be, yes. Okay, we'll see. Maybe. You boleh tukar jawapan. 3, 2, 1. Jawapannya adalah salah. Yes! Jangkitan sifilis boleh dirawat dengan suntikan antibiotik yang diberikan oleh pakar perubatan profesional. Antara simptom peringkat awal jangkitan sifilis adalah ulcer di bahagian kemaluan dan juga ruam di telapak tangan dan kaki. Symptoms lah. Jika anda mempunyai simptom tersebut, segeralah dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang terdekat. Ini penting kerana komplikasi jangkitan sifilis yang tidak dirawat boleh mengakibatkan kerosakan organ dan mendatangkan maut. So sifilis mendatangkan maut. Soalan seterusnya. Soalan bonus. Organisme yang menjadi jangkitan sifilis adalah bernama Treponema pallidum. Betul atau salah?
Palidum. Is that Palidum Palidum? Apa tu? Tak tahu. Palladium, I tahulah. Di tempat shopping. Cuba. Tak tahulah. Tapi Palladium, I tahu tempat shopping lah. Sebab organism meaning, maksud dia organism tu dihidup. So kalau dia organism yang hidup, that means dia boleh jadi, dia boleh menjadi jangkitan. Okay. Okay, try. Ada logik lah, ada logik. No, betul juga. Pressure. Jawapannya adalah betul. Maga. Jangkitan sifilis adalah salah satu jangkitan bakteria yang boleh dijangkiti melalui hubungan seks tanpa kondom. Bentuk bakteria tersebut adalah seperti spring. Comel bukan? What was the name of the organism? Treponema pallidum.